Maka halah. Ketawa itu bagaimana toh? Ada apa gerangan Maulana Jabara? Sudah ada pemberontakan di masyarakat manusia. Apalagi aku. Dulu aku yang ambil tanah liat di bumi. Ku bawa terbang kembali ke langit. Dan dari tanah liat itulah diciptakan manusia yang pertama. Makhluk junjungan itu sangat dihormati, dicintai oleh sang pencipta, karena dialah makhluk terbaik yang pernah ia bikin. Makhluk yang menggairahkan, tapi juga menjengkelkan. Makhluk yang mengharukan, tapi juga menggelikan. Makhluk junjungan itu diberi kerajaan agung dan mewah di sorga. Diberi pakaian indah dengan kepala intan berlian, jubah sepanjang 400 depa. Kemudian oleh sang pencipta, kita semua diperintahkan untuk bersujud kepada Kanjeng Kiai Adam Kalipatullah itu. Dan kita bersujud selama 100 tahun. 100 tahun. Kecuali Pekejil Hidajil Semoro Bumi. Iya. Tapi sekarang hatiku, cintaku mulai mekar kembali. Akan segera aku antarkan kepada mereka berkah bumi, raja di tanah air, dan biji-bijian surga dan pepohonan masa depan. Memang terlalu mudah manusia diseret dan dipermainkan oleh iblis. Manusia adalah makhluk yang sangat ditinggikan oleh penciptanya. Tetapi sekarang menjadi bahan tertawaan seluruh makhluk di alam. Karena mulut mereka menyembah Tuhan, tetapi kelakuan mereka mematuhi iblis. Maula, kalau sekarang hatimu berbunga-bunga, jangan sarankan untuk aku pun ikut tertawa. Makhluk ruh macam kita melihat kelakuan manusia sangat cocok untuk menangis dan sama sekali tidak pantas untuk tertawa. Maka halah. Sepuluh laksa tahun tugasku hanya satu. Dan satu itu saja. Siang malam, tanpa henti, aku tiupkan trompet firman. Mars kebenaran, himne kebaikan, dan seruling keindahan. Kebenaran yang kubawa adalah kebenaran sejati. Kebaikan yang kuantarkan adalah kebaikan yang suci. Dan keindahan yang kutaburkan adalah keindahan abadi. Yeah.
hijau. Dengan matek aji seperti itu, kalau Mbah Prawito mau ketemu langsung dengan Tuhan, mboten saged. Tapi kalau hanya sekedar ketemu dengan iblis, kulo iblis ingkang sowan, Mbah. De iblis. Memang, Mbah, sebagai iblis, saya ini ribuan abad tak pernah menjadi tua. Sehingga Simbah layak memanggil saya Dek. Sementara Mbah Prawito baru berusia 67 tahun. Cocoknya dipanggil Mbah Awet Tua, Mbah. Mbah, kehidupan ini memang lucu ya, Mbah ya. Waktu ya lucu. Ruang ya lucu. Tapi Mbah, yang paling lucu itu manusia. Dan yang paling tidak lucu itu kamu. Yang selalu jedal-jedul, nerambul-nerambul dalam pertunjukan kentrung saya. Sepuntene Mbah, sepuntene, sepurane Mbah. Sepurane, sepurane. Saya ini bermaksud baik, Mbah. Saya bermaksud baik, Mbah. Di negeri jenengan, pentas apapun tidak ada yang cocok. Misalnya, mau pentas yang kritis. Lah, kritis kepada siapa? Uang setiap orang layak dikritisi. Ya. Meskipun, Mbah, sasaran kritik itu jelas. Apa ada yang mendengarkan? Uang firman Tuhan saja dianggap sepi. Hanya saya lebih tahu itu. Karena saya adalah manusia. Kamu kan cuma iblis. Ya. Seampuh-ampuhnya iblis belum pernah jadi manungsa. Ya, Simbah jangan ketus gitu dong. Saya ini sangat mencintai manusia, Mbah. Terutama kerutan otaknya sama kecengengan hatinya. Nah, jangan sinis lo ya. Jangan sinis kamu. Situ jangan sinis pada manusia. Tak bawa ke kiai tauhid. Loh, apa saya anti tauhid, Mbah? Saya itu mengalami ribuan kurun zaman yang lebih panjang dibanding manusia untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Monggo, itu urusan kamu, bukan urusan saya. Urusan saya itu adalah urusan khusus manusia. Yang saya urus adalah rakyat saya, negara saya, rakyat negara saya, pertunjukan kentrung saya. Dan saya tidak senang situ nongol-nongol terus dalam pertunjukan kentrung saya. Pentas Mbah Prawito tak akan jadi. Meskipun jadi, belum tentu bermakna atau tercapai misinya. Sebab kalian itu bikin negara enggak jadi-jadi. Bikin demokrasi enggak jadi-jadi. Pembangunan makin lama, makin bikin rakyat repot dan susah. Kentrung saya enggak jadi-jadi karena kamu ganggu. Karena kamu nerobol terus. Di negeri jenengan akan semakin amburadul sebab Tuhan tidak ikut campur. Kan Mbah Prawito yang ngomong apa waktu tadi diadakan berapa tadi berteriak-teriak Tuhan intervensi dong, intervensi. Dunia dengan satu pemerintahan dan satu mata uang. Revolusi anti peradaban agama, di mana para pemeluk agama digiring untuk menjalankan agama yang justru menghancurkan agama. Dia lagi. Ternyata dia antekmu ya. Bolomu. Monggo terserah Simbah menyebutnya. Mau antek, sekjen, jubir, monggo terserah manusia menyebut.
menyadari bahaya besar yang sedang mereka hadapi. Mereka tidak menyadari betapa seriusnya kehancuran yang akan mereka dan anak cucu mereka alami. Maka mereka sibuk mengurusi kepentingan-kepentingan yang sangat sepele. Pertengkaran-pertengkaran yang remeh, saling memfitnah dan menghancurkan untuk hal-hal yang tidak ada arti. Padahal mereka sedang giring, mereka sedang dijebak, dijerat, dikurung, dan dipecundangi oleh alum gredos, globalisasi, grand scenario, revolusi ateis, sekularisasi teologi, agama anti-agama. Satu dunia merasa mendapat hak dari Tuhan untuk menguasai bangsa-bangsa yang lain. Penghapusan nilai rohani menjadi materi. Penghapusan nilai keluarga. Penghapusan patriotisme melalui media, pendidikan, organisasi-organisasi. Apa? Apa itu ragongan? Kalau gitu tak dongke, Mbak. Dia itu anak buah antekku sedang memaparkan di mana kehidupan manusia sedang berlangsung saat ini. Bangsa Mbah ini sambung dengan revolusi. Bangsa Mbah ini pandu antara gajah raksasa dolar bertarung melawan gajah raksasa euro. Mbah, turuti ajari anak cucumu untuk belajar dajjal yang kasat mata, bukan dajjal dongeng. Dajjal yang benar-benar menguasai dari Sabang sampai Merauke. Poso di sana, sana dan sana, 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 sana. Revolusi industri. Itu sandiwara. Kapitalisme dan sosialisasi. Itu juga sandiwara. Sama Bin Laden. Bom Bali, otonomi daerah, itu semua cuma sandiwara. Sebuah skenario besar yang diberlakukan di seluruh muka bumi, yang dulu membuat Garuda dikurung dalam sangkar. Membawakan sangkar pres itu kepada aku, ya? Aku tidak terima. Jiwa Garuda bergolak. Darah Garudaku panas. Lidah
mata dan telinga kalian. Kedua, dengan menciptakan kerajaan siluman yang menguasai seluruh perilaku umat manusia di bumi. Dan itu hanya dimengerti oleh sangat sedikit manusia yang waspada. Sekarang ini, kalian menempuh perjalanan menuju kehancuran. Percaya atau tidak percaya, itu pilihan kalian masing-masing. Dan aku akan kuungkapkan kepada kalian, jika peradaban manusia hancur, pelaku utamanya bukan aku, bukan iblis, tetapi Dajjal. Pelaku utamanya bukan iblis, tetapi Dajjal. Aku menyesal. Kenapa dulu ku seret Adam dari surga ke bumi? Mestinya ku biarkan manusia tinggal di surga, merdeka dari hati yang jahat dan pertengkaran yang bodoh. Sekarang Begini jadinya. Ya sudah, aku ucapkan selamat jika selamat memfitnah, selamat ngerasani, selamat menyebar asumsi, dan mendasari segala penilaian dan keputusan dengan asumsi. Makin tentram atau sumpek, makin maju atau makin mundur, makin bermartabat atau makin hina. Aku sehina-hinanya diriku. Aku sudah ribuan abad berusaha menjadi iblis yang baik, iblis yang teguh dengan dirinya, iblis yang konsisten dan jujur dengan dirinya, iblis yang tidak paranoid, iblis yang tidak butuh mencalonkan dirinya menjadi apa-apa, karena iblis sudah sangat diri, iblis sudah sangat menjadi. Iblis tidak kepintrot untuk berperan apapun, bahkan berperan sebagai iblis sekalipun, kecuali yang Tuhan tentukan atasnya. Izinkan aku.
tidak tersisa sesuatu pun yang tidak dirusak oleh manusia. Tanah. Mereka sakit-sakitan. Iman membuat mereka terkurung dalam kesempitan. Dan untuk itu semua tuh, mereka menyalahkan aku ya Tuhan. Mereka menyalahkan aku. Aku dengar dari corong-corong mereka. Mereka berteriak, iblis, iblis tukang karong. Iblis perampok moral bangsa. Iblis laknat, terlaknatlah iblis. Iblis terkutuk, terkutuklah iblis. Padahal aku sudah berhenti menjalankan tugas ini ya Tuhan. Sejak kekasih kita Muhammad. Muhammad kau panggil keharibaanmu. Muhammad yang aku kagumi. Muhammad yang aku takjub kepadanya. Muhammad yang aku segan. Aku menunduk. Aku membungkuk di hadapannya. Muhammad yang sakti mandraguna. Tak tertandingi oleh Jabarala dan semua tokoh yang engkau sucikan. Muhammad yang sangat amat lembut. Yang menghuni di lubuk terdalam dari cinta aku. Ya Nabi. Salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sudah Muhammad tidak ada lagi yang bisa diandalkan, tidak ada lagi yang aku segan, tak ada tandingan, tak ada tantangan, tak ada kehangatan, tak ada gairah, sehingga aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Semua kerusakan di bumi tidak membutuhkan aku. Sedikit nafsu manusia cukup untuk pada suatu saat nanti membuat bumi ini musnah. Kalian umat manusia, ku mohon mulai hari ini berhentilah menghina Tuhan. Berhentilah. Berhentilah mempersaingkanku dengan Tuhan. Jangan teruskan menyangka aku memiliki kekuatan dan kekuasaan yang menandingi Tuhan. Aku iblis 100% berada di dalam dan di bawah susunan kekuasaan Tuhan. Ini aku.
Astagfirullah. Ini ya Astagfirullah. Sesungguhnya aku ini takut kepada Allah. Takut. Takut. Ini ya Astagfirullah. Takut. Aku ini takut, takut. Tak pernah
bisa menghentikan kebencian dan kehancuran.